Ya pemirsa, Sabtu pagi pasca sarjana Universitas Jambi menggelar kuliah umum dengan tema Roadmap Menuju Entrepreneur yang Inovatif dan Deduktif. Kuliah umum tersebut bertujuan untuk menciptakan alumni yang unggul dan berkarakter di bidang wirausaha pada kancah nasional maupun internasional. Kuliah umum Universitas Jambi kali ini mendatangkan narasumber dari Institut Pertanian Bogor, yakni Dr. Insinyur Abdul Basit. Tanpa hadir pula Rektor Universitas Jambi yang diwakili oleh Wakil Rektor 4 Bagian Perencanaan dan Kerjasama Profesor Julkifli Alamsah, Direktur Program Pasca Sarjana Profesor Anistati Mariani, para dosen pasca sarjana dan doktor serta 702 mahasiswa baru dan alumni pasca sarjana Universitas Jambi. Pada pemaparan kuliah umum bertema roadmap menuju entrepreneur yang inovatif dan deduktif, Abdul Basit menyampaikan terkait pentingnya mempersiapkan diri sejak saat ini untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih. Para generasi muda harus dibentengi dengan skill yang unggul dan berkarakter di bidang wirausaha yang mumpuni, serta menciptakan kemerdekaan pada diri mahasiswa, dengan menekankan agar bermanfaat bagi orang lain dan menyampingkan sikap dan tindakan egois. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jambi, Profesor Anistati Mariani mengatakan, kuliah umum ini digelar guna memotivasi dan menghasilkan lulusan yang berkarakter entrepreneur, inovatif, kreatif, dan menciptakan diri sendiri untuk bermanfaat bagi orang banyak. Para alumni yang saat ini telah bekerja diharap lebih berinovasi untuk bisa menciptakan lapangan kerja, yang merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia beberapa tahun ke depan, di tengah semakin pesatnya kecanggihan teknologi. Terima kasih juga pada Rektor Jambi yang diwakili kepada Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Jambi, para dekan dan wakil dekan, menghasilkan sesuatu novelty yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau untuk orang mahasiswa yang sudah bekerja untuk karirnya, ya, kalau mahasiswa yang belum bekerja bisa untuk menciptakan lapangan sendiri dan bisa sendiri. Ini Bu, kita dari mana aja Bu? Ini dari mahasiswa angkatan 2019-2020, mahasiswa baru yang mendaftar di 2019-2020 dan alumni dan beberapa alumni. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.